saya punya sanad dari Habib Fulan untuk imam. Siapa yang mau sanadnya bersambung kepada Habib Fulan, maka harus bayar sekian, saya kasih imam. Ya Habibi ya Muhammad. Gina Eko di Jember ya Habib, pertanyaannya adalah, ya Habib, ana punya satu teman yang alhamdulillah dia selalu mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti memakai imamah, rida dan lain-lain. Tapi dia mengaku-ngaku ya Habib bahwa imamah yang dia pakai bersanad kepada Habib Fulan bin Fulan, padahal dia tidak pernah bertemu dan tidak pernah dijazai imamah tersebut. Tapi karena dia pernah menonton video tentang seorang Habib yang menjelaskan sanad imamah yang dipakai waktu itu, nah dia menganggap bahwa dia sudah bersanad pada Habib tersebut. Itu bagaimana ya Habib? Kalau saya jadi anda, saya tidak akan ambil pusing dengan orang yang pakai imamah, dia punya sanad atau dia enggak punya sanad. Biarkan. Yang penting dia sudah mau memakai pakaian yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengaku Habib, dia enggak pernah ketemu Habib Fulan, kok dia mengatakan dapat ijazah dari Habib Fulan. Ada apa kita sampai ke sana? Ada apa kita sampai ke sana? Mungkin dia bertemu, kita enggak tahu. Mungkin dia bermimpi ketemu Habib Fulan, maka dia anggap itu ijazah, kita enggak tahu. Kalau dia bohong, yang dosa dia sendiri. Kita enggak ikut berdosa. Itu. Jangan hal yang semacam ini menjadi masalah. Ini hal yang tidak ada artinya, enggak pantas untuk kita jadikan suatu masalah. Sehingga nanti hubungan enggak harmonis, saling suudzon, saling sindir. Ini haram. Biarin orang mengaku punya sanad, mengaku enggak punya sanad. Ya, yang penting tidak ada pelanggaran syariat di sana. Jika anda yakin tahu persis kebohongan orang itu dengan sanad imamah, kemudian ada pelanggaran syariat di sana, contoh umpamanya, saya punya sanad dari Habib Fulan untuk imamah, siapa yang mau sanadnya bersambung kepada Habib Fulan, maka harus bayar sekian, saya kasih imamah. Nah, ini ada penipuan di situ ya, ada harta yang dia inginkan, maka anda bolehlah untuk ngecek kebenarannya. Dan hal ini tidak dilakukan oleh para ulama kita, harus bayar kalau ingin sanad itu. Tapi kalau hal itu tidak ada, dia hanya mengaku punya sanad, tidak membahayakan Islam, tidak membahayakan syariah, saya kira biarin. Jangan anda cek dan jangan anda bahas. Kalau dia bohong, dia yang dosa. Dia benar, kita enggak ada masalah. Cari pembahasan yang penting ya. Cari suatu hal yang membahayakan syariat, itu baru kita berpikir bagaimana cara menyelesaikannya. Hal-hal pribadi seperti ini jangan kita terlalu masuk ke dalam. Urusan dia. Wa hisabuhu 'ala Allah. Hisabnya dia dengan Allah Subhanahu wa taala.